pengen gacha. Anjir. dapat kadang-kadang ada ah, ya ampun klub. Udah gila lo dia lo. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akunnya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Ya hari ini gua kaget banget guys ya, tiba-tiba ada banner baru cuy, banner Jepang Jeye ya. Ada Masao dan Kazuo Tachibana sama ada Jito guys. Dan yang lebih bikin gua terkejut lagi ya, tiba-tiba si klub makin nggak bener guys. Step up-nya. gua ketawa loh klub. Apakah si klub ganti direktur lagi guys? Step up-nya sampai 9 cuy. Gila kali ya. Udah tahu kita beli DB mahal ya kan, ngumpulin DB susah. Ini sekarang banner sekarang step up-nya sampai 9 guys ya. Ini gimana ya? Ini pasti banyak yang komplain sih. Gue yakin banget itu si klub pasti dicecer banyak komplainan ya. Oke, ini step up-nya sampai 9. Jadi kalian sampai step 9 baru dapat satu SSR player guaranteed ya. Antara Kazuo, Masao atau si Jito guys. Mesti sampai step 9. Anjir kan, parah banget. Udah gitu, hari Jumat ini kita juga ada banner World Challenge Support Pickup Transfer ya guys ya. Tapi step up-nya juga sampai 9 kan, gila guys. Ya di step 9 kita baru dapat satu pickup SSR player guaranteed. Wah, ini kacau sih. Kita langsung ke bannernya aja ya. Oke, ada trailernya ternyata guys. Widih, udah lama ya nggak ada kartu baru ya Tachibana bersaudara ya guys ya. Apakah ini bagus? Kalau sampai karakternya nggak bagus tapi dibikin namanya step 9, wah ini keterlaluan sih klub sih guys. Ya harusnya sih bagus ya, step 9 soalnya ya. Oke guys, ini dia bannernya ya, for victory world entrancing super combo. Kalian bayangin aja ya, yang pakai pet kalau nggak salah tadi 1 DB kan pakai pet ya guys, sekarang pakai pet 2 DB. Woi klub, gila kali ya. Ini transfer satu kali loh, transfer satu kali petnya DB nya kali 2 yang pet guys. Tadinya kan cuma satu ya, ini keterlaluan sih klub sih guys. Kalian mesti komplain sih ya ke discordnya ya, kalau nggak kemana lah ya, mesti komplain ini guys, ke Facebooknya, ke discordnya. Ya pakai PT sekarang 2 ya untuk single ya. Udah gitu sekarang kita pakai DB-nya berapa nih guys? Sampai step 9 nih. Oke, step 1 30, step 2 40 udah 70 ya. Ini step 3 50 guys. Berarti berapa? 120 ya. Benar enggak sih? 120 ya. Udah gitu step 4 30 lagi, step 5 40, step 6-nya 50 lagi guys. Jadi ini masih satu SSR player guaranteed ya. Oke, udah 240. Gila guys, 240 tuh udah 1,5 juta lebih ya. Oke, udah gitu di step 7 8 ya juga sama ya, 30 40 dan step 9 baru guaranteed ya guys ya, new SSR ya, yang di rate up ya. Berarti berapa tuh ya? Ah, tunggu deh, gua jadi bingung sih. 120 kali 3 ya, benar enggak sih 120 kali 3? 360 buat banner biasa, klub. Banner biasa 360. Wah, lu sih benar-benar klub ya, udah gila kali ya. Nah, 3 juta buat gacha satu banner biasa guys. Oh my god. Oke, sekarang kita akan lihat ya apakah playernya imba guys, lebih imba dari Dream Festival karena pakai 360 DB ya kan. Oke, dribble. Oke lah, dribble bagus. Shot jelek. Woi, ini FWAM woi, Kazuo Tachibana nggak bisa nge-shot. Shotnya jelek ya guys, 14.000 doang ya. Ini sih kacau sih. Waduh, shotnya kecil banget ya. Harusnya shotnya 18.000 ya. Ini mahal loh, 360 DB loh, klub. Pasnya juga kecil ya, 14.000 doang ya. Pokoknya ya di zaman sekarang ya, di bawah 16.000 itu jelek guys ya. Di bawah 16.000 itu jelek. Ya ini shotnya jelek, pasnya jelek. Tackle-nya bagus, 18.000 ya. Blocknya jelek, intercept-nya super jelek ya. Ini sih kalian tinggal wide pass doang sih. Ini wide pass sih lewat sih guys. Soalnya intercept-nya cuma ceban ya. Tinggal di cuing, wide pass lewat ya kan. Oke, physical-nya gede, oke 53.000 ya. Speed-nya 14.000 standar ya untuk physical ya. Powernya gede ya 19.000, teknika juga 19.000 juga gede guys. Oke, di sini shotnya 14.000 tapi powernya gede 19.000 ya guys. Ya tapi ya tetap aja sih dribble-nya gede 18.000 tapi speednya kecil ya. Passnya kecil tapi tekniknya gede. Ya tackle-nya gede 18.000 tapi speednya kecil ya. Intercept-nya kecil banget 10.000 tapi tekniknya 19.000 guys. Jadi intinya intercept-nya kurang gitu bagus ya. Kalau yang lainnya mungkin agak sedikit rata-rata gitu lah ya. Cuman tetap aja sih mengecewakan sih guys startnya ya, dengan gacha sampai step 9 ya. Team skillnya oke lah ya, udah kekinian ya. Ijo 28%, kombi Masao 20%. Oke, penambahan kuatannya 20% dengan start kayak gini ya. Lumayan sih guys ya,
jujur aja sih lumayan ya 20%. Oke, ada Skylab 1-2 Wiss ya, 545 ya, Masao Kazuo. Skylab Hurricane-nya dia nggak ada skill baru ya. Skylab Hurricane aja nggak nyampe 550 ya guys ya, 524 doang. Udah gitu Skylab Twin Shot juga nggak nyampe 550 ya, cuma 536 doang guys. Sementara shotnya kecil banget. Oke, coba kita hidden skill-nya ya, siapa tuh imba guys. Oke, ada combi skill ya, combi skill force 10%. Nah, oke lah ya, lumayan lah ya. Jadi force-nya tambah 10% lagi guys. Ya ini jadi bagus sih. Ya karena force-nya tambah 10%, jadi tiga-tiga skill-nya ini jadi lumayan bagus ya. Oke, statnya agak-agak begini ya, tapi karena ini ada penambahan kekuatannya 20% dan ada enchant special skill 10% force, harusnya jadi lumayan bagus ya guys. Ya jadi lumayan bagus, udah gitu ada stamina cooldown ya. Jadi enak ya, 1 2 1 2 1 2 terus ya sampai ujung, udah gitu baru nge-shot ya, header atau volley. Ada inspire juga buat pemain Jepang ya, kalau menang mess up ya guys, 5% stat. Udah gitu dia ada snow, ini buat PvE juga bisa ya, karena ada resistance buat salju guys. Jadi kesimpulannya bagus ya guys ya, kesimpulannya bagus karena dia ada enchant special skill 10% ya, ada stamina cooldown, ada inspire-nya juga ya. Udah gitu ini kombi Masao ya 20% dengan stat kayak gini ya, harusnya lumayan bagus sih guys ya, bagus. Coba kita lihat si Hopeng-nya ya, kok Hopeng-nya, saudaranya ya, Masao. Oke, statnya ternyata sama ya, dribble bagus, shot jelek, passa jelek, tackle bagus, blocka jelek, interceptnya super jelek, speednya biasa ya, power sama tekniknya gede ya, sama ya. Oke, ininya sama kah? Ini juga sama guys ya, skill 28%, ini kombi sama ya, ini skillnya juga sama semua ya. Oke, skillnya sama semua, hidden skillnya ini sama ya, ada force 10%, stamina cooldown juga 20%. Nah, yang beda di sini guys ya. Kalau si Masao ada Price of Confused Fight ya, minus 10% ke stat musuh kalau misalnya kita kalah match up. Gue lebih suka yang Inspire sih guys. Ya, lebih suka Inspire. Semoga gue dapat si Kazuo ya. Oke, Kazuo ya. Berarti target pertama Kazuo, kedua Masao guys ya. Coba kita lihat Jito-nya. Apakah imba Jito biru? Jito biru JY ya. Gila. Dibandingin sama Toram kemarin jauh ya. Toram kemarin sih bagus tuh guys ya. Ini yo ampun statnya kayak gini klap. Benar-benar nurunin CP banget ya. Dribble jelek ya 11.000 ya. Shot ampas, pasnya juga ampas, tackle-nya ampas, block-nya ampas banget, intercept-nya ampas, speed-nya ampas, power-nya ampas, tekniknya biasa ya. Sedih banget saatnya. Oke, team skill-nya ampas ya. Tapi dia team link JY guys. Oh, wah susah ya. Gila guys, kalau misalnya 3 orang JY, gue masih bilang bagus sih. Ini masa 8 orang JY cuy. 8 orang JY berarti hampir semua tim kalian tuh mesti JY semua guys. Baru dia dapat tambahan 40% ya statnya ya. Ya katanya kalau dapat tambahan 40% sih statnya jadi lumayan bagus ya. Jadi kayak hampir-hampir sama kayak Masao Kazuo. Tapi mesti JY semua guys. Ya jadi Jito-nya bagusnya cuma di tim JY ya. Ya ini cuma khusus buat tim JY ya. Udah gitu skill-nya juga nggak ada yang baru ya. Skill-nya ya sama aja. Dia ada bond 7%. Oke, buat kalian belum lengkap bond-nya ya. Ini ada bond 7%. Udah gitu ada auto block intercept tapi 50% doang ya. Tapi lumayan sih guys ya, 50%. Pressure, oke, minus 10% tuh special skill force kalau misalnya menang match up ya. Oke, yang terakhir ini bagus ya. Ini yang terakhir bagus guys. Kalau kalian main Captain Tsubasa kayak gue dari awal ya, ini namanya Sandform itu bagus banget, sumpah ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa nangkap bola nih, kalau misalnya musuh nge-shot ya, misal musuh nge-shot begitu si Jito nggak bisa nangkap bola shotnya, bolanya tuh bakal ditoel sama Jito guys. Kalau bolanya kena toel, otomatis kekuatannya dia dari shot sama bolanya itu berkurang jauh ya. Jadi kiper kalian bisa nangkap bola ya. Kiper kalian jadi lebih gampang jauh nangkap bola kalau misalnya bolanya kena si Jito guys ya. Ada Sandform, nah ini yang bikin dia ya bagus guys ya. Oke lah, statnya agak sedikit kurang statnya ya. Nah, statnya agak kurang, terus begitu dia mesti di tim JY baru bagus, tapi dia jadi lumayan bagus gara-gara ada ini ya, Sandform ya, Sandform sama auto block sama intercept. Sama ada bornya ya, jadi lumayan. Cuman tetap sih target gua berarti si Kazuo, Masao terakhir Jito guys ya. Oke, ayo kita langsung tes gacha aja ya. Gua penasaran sama rate-nya sih guys. Ya sumpah gua penasaran banget nih. Ya. Bikin sampai step 9 kalau rate ampas sih. Wah. Bayangin sampai step 9 ya. Kalian jangan gacha dulu ya. Kalian gacha nonton gua dulu guys ya. Tuh burungnya 5 aja ampas ya. Sampai step 9 cuma dapat 1. Wah, mendingan skip sih guys ya. Sampai step 9 cuma dapat 1 yang di rate up. Wah. Jangan gacha guys, skip aja coy. Oke, busuk. Kita langsung step 2 ya. Gila nih sklap, sklap ya. Oke, burungnya 5. Wow. Wow. Wow.
Apakah ini ada yang diretap, guys? Nggak ada sinar-sinarnya ya. Nggak ada sinar-sinarnya. Kadang-kadang aneh loh, ada sinar-sinarnya dapat, kadang-kadang ada. Ah, ya ampun, klub, klub kurang jadul. Kurang jadul AOE-nya ya, kurang jadul. Nah, ini SSR guaranteed ya. Gue sih ragu ini banner bagus sih, guys. Oke ya. Jepang JE, cuman gambar ininya si Rivaul ya. Aneh juga sih, klub. Oh. Ya. Gak ada yang diretap, guys. Jadi ragu gue pengen ini nih, pengen gacha. Anjir. Woi, klub lu ngelawak, klub. Si klub lawak kali ini, si klub nih ya. Gila loh, tadi AOE jadul, sekarang Kalt jadul, guys. Gila gak tuh? Gila. Kolam SSR-nya sih sampah sih, sumpah. Ya, kolam SSR-nya sampah, guys. Gila, gila. Klap, klap. Harusnya tuh makin kesini makin baik lagi ya. Contoh Dragon Ball Legend ya. Dragon Ball Legend tuh tiap anif ke anif tuh makin bagus, guys. Ya, Dragon Ball Legend tuh mantap sih, Dragon Ball Legend ya. Mana game-nya bagus lagi Dragon Ball Legend ya. Kayak gitu si Toshi juga baik ya, si Toshi ya. Gila, gak kayak si Klap, guys. Bandai kan lebih baik deh, Bandai nih. Anjir, anjir. Udah step berapa nih, guys? Wah, gila sih ini sih. Orang gak mungkin buang 360 DB cuma buat gacha beginian sih, guys. Ini gue yakin gak ada yang gacha sih. Gila, ampas banget, anjir. Gila, gila. Aduh, ampun, Klap, Klap. Oke, ini SSR guaranteed nih, guys. Berarti step 6 ya, step 6, guys. Step 6 ya, SSR guaranteed tuh. Rivaul lagi masuk bahasa ya, aneh gak sih? Oke, ada memory ya. Biasa bagus kalau ada memory, guys. Sumpah lu. Sumpah lu nggak ada yang di red up. Hah? Nggak ada yang di red up nih, klub. Udah sampai step 6, coy. Wah, anjir, anjir. Ini Michael yang mana sih? Gue lupa asli. Coba ya. Ini yang baru apa yang lama sih, guys? Gue lupa banget. Oke. Toram biru ya. Ya, ini toramnya baru ya. Akhirnya ya ada kartu baru juga ya, guys ya. Oke, ini toram biru kayaknya lumayan bagus ya. Oke, tapi nggak ada nira tap club. Gue ngincer aja Jepang, cuy. Kocak nih. Oke, ini step 7. Gila loh, sampai step 7 club belum ada nira tap club. Ya kalau sampai step 9 cuma dapat satu doang yang diretap, jangan gacha ya, guys ya. Ampas, wah anjir, nggak pecah, cuy. Udah gila sih klub sampai step 9 nggak dapat yang diretap. Wah, gila, gila ya, keras ya gachanya ya. Coba kalian komen di bawah ya, kalian pada gacha apa enggak nih, guys, sampai step 9. Oh, nah ini nih harusnya dapat nih, guys. Ya, Tsubasa Misaki Jeye ya kan. Nah, gitu dong, sesuai dong ya. What? Nggak ada sinar-sinar, anjir. Udah gila sih klub ya. Udah gila lo dia lo. Oh my god. Woi, ini Misugi pertama kali gue main Kapten Tsubasa lo. Hah? Lu gila ya klub ya? Ini Misugi pertama kali gue main CTDT lo ya. Berapa puluh juta tahun lalu, guys. Kita lihat tuh ya. Overhead block ya. Gue inget banget ini Misugi yang pertama kali, zaman jadul pertama kali main CDDT, anjir. Oke ya, jadi jangan gacha ya, guys ya. Ini ampas banget. Oke, guys. Ini guaranteed ya. Guaranteed yang di red up ya. Gila, gila. 9 step cuma dapat satu yang di red up loh, bayangin. Ya, 9 step club. Nah. Nah, kocak kan. Gila, gila. Parah, cuy. Dapat yang paling jelek lagi menurut gua ya. Menurut gua ini paling jelek sih, guys ya. Soalnya gua lebih suka Kazuo Masao sih, lebih keren ya. Tapi Jito-nya ini juga bagus ya, gara-gara tadi ya ada stand form-nya itu ya, guys. Stand form itu bagus ya, stand form-nya. Cuman startnya dia sih malesin banget startnya ya. Dan gitu dia bagusnya cuma untuk di tim Jaya doang. Ini yang bikin ngeselinnya, guys. Ya ini tim Link Jaya ini ngeselin banget sih, 40% sih. Ya itu yang bikin dia jadi jelek ya. Oke, guys. Ya jadi kesimpulannya dari step 1 sampai step 9 cuma dapat satu yang diretap, yaitu Jito ya. Jadi saran gue mendingan skip aja ya, jangan digacha, guys ya. Biarin aja, kita
satu dunia, kalau bisa jangan gacha satu dunia guys, biarin aja ya, biar si klub nanti berubah lagi ke jadi semester 5 ya. Mending dibalikin sampai kayak dulu lagi guys ya, sampai step 1 sampai step 5, di step 5 nya tuh guaranteed SSR baru. Nah itu masih lebih mending ya, step 5 ya, kalau nggak step 4 aja lah. Kalau sampai step 9 gini sih, mendingan gue main itu aja lah, Dragon Ball Legend lah. Oke teman-teman, saya misiin aja ya, Kamen Tsubasa Team Team guys ya. Ada banner baru dan dadakan bannernya ya, di hari Rabu ini ya, isinya 9 step ya. Buat kalian yang gacha ya, good luck semua ya guys ya. Coba komen di bawah ya, kalian dapat apa aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like ya, jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe apa game belum. Kita ketemu berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Klap, klap, makin gak bener sih klap. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.